Halo YouTubers, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Budi DMX. Hari ini di luar lagi hujan ya. Jadi kita nggak bisa mancing kayaknya hari ini. Jadi kita prepare-prepare dulu. Hari ini saya akan membuat tutorial tentang cara membuat micro assist hook. Saya punya jig, ada yang 10 gram dan ada yang 14 gram. Jadi saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat micro assist hook untuk kedua jig ini, oke? Keep watching. Jangan kemana-mana, dan jangan lupa like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Seperti biasa, bahan-bahan yang kita perlukan adalah pertama solid ring. Saya menggunakan VMC 100 pound. Kemudian saya juga menggunakan hook dari Daiichi. Daiichi yang tanpa lubang ya. Biasa saya gunakan untuk mancing-mancing dasaran. Ini ukuran size 15. Ada lem. Ada Kevlar. Kevlar dari Hefty Rice. Saya lupa ini ukurannya, ini sisa-sisa dari potongan yang lama. Kalau nggak salah sekitar 120 pound. Ini diameternya kecil dan cukup lentur ya. Kenapa itu harus kita gunakan yang lentur? Karena micro jig sangat sensitif dan hooknya juga kecil. Jadi kita usahakan gunakan Kevlar yang lentur. Atau kita juga bisa menggunakan PE yang diameternya agak besar, mungkin PE 4 sampai PE 6. Jadi itu tergantung kebutuhan, oke? Ada benang jahit, gunting, oke, itu semua. Mari kita kerjakan sama-sama, oke? Yang pertama, kita pegang hook dan Kevlar seperti ini. Kemudian kita lilit dengan benang. Kemudian untuk mempercantik, kita tambahkan bulu mutiara seperti ini, secukupnya saja. Kita letakkan di bagian punggung daripada hook. Baru kemudian kita ikat dengan kuat. Kita ikat. Kemudian bagian bulu kita rapikan, kita potong secukupnya. Kemudian kita ukur panjang yang kita inginkan, kira-kira setengah dari panjang hook. Kita masukkan solid. Kira-kira sepanjang ini. Kemudian kita ikat lagi dengan benang. Kita ikat di bagian ini ya. Kita ikat.
lalu kita potong bagian yang lebih. Dengan korek api kita ratakan bagian yang kita potong tadi. Lalu sekarang kita tinggal beri lem. Kita beri lem di bagian yang kita ikat tadi sedikit saja sebagai penguat. Ya. Dan asis untuk micro jig ini siap kita gunakan. Gampang bukan? Oke kawan-kawan yang lihat semuanya, jadi itu tadi tutorial singkat dari saya tentang cara membuat micro assist hook. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jadi jangan lupa like dan subscribe dan ikuti terus video-video dari saya. Oke, saya Budi DMX. Salam.